Tenan Nasional yang kelima, Piknas itu diselenggarakan oleh warga Pahutan. Kita mengundang semua. Jadi mereka kita anggap sebagai delegasi untuk Piknas, dan juga kita mengundang warga Fakultas Kehutanan sendiri dan secara umum meningkatkan pengetahuan dan keilmuan masyarakat Pahutan sendiri, masyarakat kehutanan sendiri, untuk mengaitkan silaturahmi semua masyarakat kehutanan. Jadi dari ujung timur sampai ujung barat, 7 Desember sampai 12 Desember 2010. Pertama tanggal 7 itu, 7 Desember itu hari Selasa, kita melakukan kegiatan simposium nasional. Kemudian di hari kedua kita melakukan diskusi hutan rakyat, pengamatan herpetofauna. Kemudian untuk hari ketiga, hari Kamis, ada pengamatan burung dan mamalia. Empat, kita melakukan keberangkatan ke Gunung Walat. Jumat malamnya sendiri akan ada penyambutan dari pihak Gunung Walatnya. Itu saja. Sedangkan hari kelimanya, Sabtu tanggal 11, diisi dengan kegiatan penelusuran gua. Kemudian ada seminar akustik kayu, dan juga ada malamnya diskusi pola pengembangan hutan pendidikan, karena seperti yang kita tahu, hutan pendidikan Gunung Walat ini termasuk hutan pendidikan yang paling maju di Asia Tenggara. Untuk hari terakhir, hari Minggu, akan ada kegiatan seminar agroforestry. Kemudian ada pelatihan panjat pohon tree climber training. Kemudian akan ada penanaman juga di Gunung Walat, dan terakhir diisi oleh penutupan. Merasakan puas dan mendapatkan manfaat yang banyak dari bidang keilmuan, dari bidang keakraban, dari bidang lainnya juga. Pengetahuannya bertambah juga, terutama di bidang kehutanan, menjadi lebih mengerti, lebih care, dan lebih peduli di bidang kehutanan ini, sehingga untuk jangka panjangnya diharapkan dapat lebih menjaga kehutanan Indonesia dan melakukan pemeliharaan dan pemanfaatan secara lestari.